komplek. Fa. Itu kenapa? Gak tahu deh gue. Oke. Medong. Ya ampun, kenapa jadi riwet kayak gini ya, Dong? Jumanti, ternyata jin koppel yang bunyuk kabur untuk bisa merasuki warga. Iya, Dong. Dan sekarang mereka sedang ngamuk di dalam. Viva, kasih tahu Black dong. Apa Black? Ternyata mereka itu dirasuki sama anak buahnya King Jin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabur, Bob. Bang, Ma. Kayaknya udah aman, Bob. Akhirnya udah kabur. Yaudah, yuk kita lawan situ aja yuk, pelan-pelan. Lu jangan pikirin gua. Gua takut. Gua juga takut. Manja gua jotok. Gimana lu? Aman, Bob. Ah, kita lompatnya langsung, Bang. Iya. Pintu ini kita kabulin permintaannya. Iya, aduh. Ayo. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mana? Mana? Mau kemana kalian berdua? Tepatin dulu janji kalian. Hah? Janji? Janji apa, Mbak? Mbak, saya kagak inget punya janji apaan. Kencan romantis bareng kalian berdua. Tek, 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 tek. Emang gak ada permintaan lain apa? Atau kalian berdua kita masukin ke dalam. Ya, enggak, kita jangan, jangan. Enggak. What? Bos! Aku paling sangat tidak sudi kalau misiku gagal oleh si Black! Kobol! Bunyuk! Awan kalian! Wedus! Ampun, King Jin. Ngap! Ampun, King Jin. Dan mulai sekarang, teror warga kampung Cimploy! Supaya mereka takut! Dan percaya terhadap tahayul! Buat mereka ketakutan dan gundah supaya mereka jadi pengikutku, pengikut King Jin. Paham? Paham, King Jin. Allahu akbar. Lapor King Jin, kami gagal lagi King Jin. Lantas, apakah sekarang si Black sudah mulai goyah imannya? Karena dia telah dibenci oleh warga-warga yang menentangnya. Maaf, King Jin. Bahkan sebaliknya, masyarakat kampung Cimploy berterima kasih sama Black karena telah menolong mereka. Wedus!
On kamu Kubel! On kamu Saiba! Lantas, kemana si Kopol dan si Bunyo? Kemana? Maaf, King Jin. Kopol dan Bunyo tidak sanggup menghadapi King Jin. Mereka takut dihukum, King Jin. Dasar si Kopol, pemimpin tidak tahu diri! Islam itu adalah agama yang sangat mengagungkan kebenaran. Tolak ukur kebenaran dalam Islam itu bersumber dari wahyu Allah Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah. Dan Islam itu sangat mengagungkan ilmu dan mengharamkan berkata tanpa sumber yang benar. Percaya dengan khurafat dan mitos itu adalah ciri-ciri berpikir dan berdalil orang-orang musyrik. Mereka itu tidak menggunakan akal dan tidak menggunakan hati dalam mencari dan mengamalkan kebenaran. Khurafat dan mitos lain adalah yang terkait dengan binatang yang dipercayai mempunyai kaitan mistis dengan apa yang kita alami di kampung kita ini. Contoh yang terkait itu adalah burung gagak yang dipercayai adalah sahabat setan. Suaranya itu bisa mendatangkan tanda datangnya kematian dan segala malapetaka lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdikullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya ia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segalanya. Subhanallah. Subhanallah. Black, kenapa kamu selalu saja menggangguku? Aku tidak mengganggu, tapi kamu yang selalu mengganggu manusia. Black, gara-gara kamu, semuanya menjadi berantakan. Bukan urusanku. Mungkin saat ini kamu sedang dalam keadaan menang, Blake. Tapi awas! Suatu saat nanti kamu pasti akan terjerumus dalam lembah yang kelam, Blake. Allah pasti akan menolongku. Pergi kamu, Iblis. Dasar si Black bodoh. Apakah kamu yakin Allah akan menolongmu, Black? Ayo, kita lihat saja nanti. Aku yakin, karena Allah itu Maha Besar dan Maha segalanya. Dan apakah kamu juga yakin kalau Allah akan membebaskanmu karena kamu mempunyai rasa bersalah terhadap orang-orang yang berada di sekitarmu? Blake. Apa maksudmu? Apa yang telah kau rencanakan, Iblis? Sabar, Blake. Sabar. Seperti aku yang selalu bersabar terhadapmu. Karena aku ingin membalas dendam terhadapmu, Blake.
Dan aku yakin sebentar lagi kamu akan menjadi pengikutku, pengikut sang penguasa neraka Blade King Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku bersumpah, Blade. Aku akan datang kembali untuk menghancurkanmu, Blade. Aku bersumpah! Ceng-ceng-ceng. Cuma nanti kasih tahu. Viva, jadi sebenarnya Aziza itu adalah...